Kak Septi, barakallah fi umrik. Semoga panjang umurnya, sehat. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Udah mau sampai. Udah sampai Tangerang ya? Udah mau sampai. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh mikalami. Aduh alhamdulillah ya Allah. Semenjak peristiwa semalam di mana Bilar dibuat sedikit cemburu oleh ulah si Lesti yang berusaha menggoda Gunawan. Entah itu karena sebuah settingan acara atau memang karena kebetulan. Dede profesional sebagai seorang juri. Namun nyatanya hal itu semakin menumbuhkan cinta di antara mereka, rasa sayang dan saling memiliki di antara keduanya. Ya, setelah malam tiba dan larut, Lesti selesai acara langsung menemui Bilar dan janjian untuk memberikan surprise di rumah Putra Siregar, yakni karena istri Putra Siregar Septiana sedang berulang tahun. Kali ini ada yang ngebet rupanya guys ya. Ngebet kenapa ya? Mungkin ingin ketemuan sih, udah kangen. Nih, kecidok lagi si Bambang Bi. Jam segini udah berangkat mau menuju Indosiar. Wah, jam segini udah menuju Indosiar. Ya enggak lah guys, dia mau ngapel dulu ke rumah si Dedek Lesti. Tentu Bang Bi udah kangen sih. Apa dia pengin bareng nantinya ya? Tunggu aja. Keseruan-keseruan berikutnya. Hal itu terungkap ya guys ya, dari live Kakak Bilar Bensi Kumbang. Udah mau sampai. Udah sampai Tangerang ya. Yang selalu apa dia ya, selalu kepo atas aktivitas, atas keseruan dan keuangan yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh adiknya dan sang calon istrinya. Ya, siapa lagi? Yakni si Dedek Lesti. Ya, sekarang dia menyampaikan kepada kita kalau lagi ada di Tangerang. Apa Tangerang mau main ke rumah Dedek ya? Ya, mau kemana lagi ya, guys ya? Mau main bola ya nggak mungkin. Ayo, kira-kira kalian tebak mau kemana ini? Si Babang Bi sama keluarganya, sama ibu dan bapaknya. Oke? Itu aja kabar-kabar terbaru hari ini menjelang acara Lida di Indosiar malam nanti, yang tentu Bang Bi akan hadir juga sebagai apa? Sebagai host di sana. Oke? Ya, kita doakan semoga disegerakan mereka memiliki kemantapan hati untuk membina hubungan yang lebih serius. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.